Dia adalah mandorku. Mandor, dia mandor yang punya kawasan. Datangnya paling awal, pulangnya paling carry. Pulangnya telat terus. Samsung yo. Samsung. Nongkrong. Nongkrong. Perjuangan waktu proses ke Korea itu, bahasa Koreanya itu benar-benar dipelajari. Benar-benar dipelajari, bahkan sering nonton film Korea, terus sering dengerin-dengerin bahasa Korea lah, buku-buku, textbook-textbook itu sering dibaca. Tapi kalau sampai di Korea, apa bahasa Koreanya enggak perlu. Kayaknya enggak perlu ya. Ngomong lah satu pabrik. Maksudnya nek wis nang Korea, bahasa Korea iki kayak ora penting gitu loh. Penting, Cok. Janjane penting, cuman nang kerjaan iku jarang digunakan soalnya satu kerjaan itu bahasa anu apa? Wong Indonesia. Cuman emang pengen apa ya, targetnya pengen bisa IP2 segala macam gitu loh. Dipelajari, benar-benar dipelajari ya, ngomongin bahasa Korea terus ben pinter. Nek aku sih enggak lah. Korea iku tak seindah dulu. Korea tak seindah dulu, Bro. Makanya males. Sesama makhluk hidup saling tolong-menolong. Mesake iki. Makhluk yang imut-imut dan cantik, semoga kau cepat membaik. Kamu di sini tadi kepanasan kamu. Tolong, Pak. Satu iki buka iki. Pakai masker. Dia wewinnya dibuka. Bener tuh never ya kan. Bener milih antara kakak talk never. Kamu milih sendiri. Never. Terus semua. Mati klik. Apa ini? Sertifikat elektronik. Apa mati? Lah mulai jam berapa berarti? Jam 5. Loh, lah hitunganmu lho. Lah, ya ini lah. Lah arbe wis balik. Wis mulai jam 5 mau. Matane dhewean berarti, Pak. Loyalitas ke hitungane loyalitas gak, Cok? Ya. Karo kae karo kubret ditunggu di. Aku di bawah wis mulai teko terminal kono. Dicelo. Lah ya, Cok. Teko terminal to. Lah aku pet di bel kok nembi iso ngono. Bawa turun gelas bisa pasang ada tak kirim. Waduh aku ngono. Terus langsung kubret nanti ke aku. Wah. Ada kasar kasar tak. Si cita dah. Patut tak ngebel ben. Suwe pun banter ada ketok. Yo jagoan karo kubret kono lah. Kah. Oh ya nyuci mobil ge. Oh. Iki to. Tung tung dua sang kuliah. Terus. Burine piro? Ye bang jom. Ya ku emsong cok. Iya, ya ku emsong cok goblok. Masa emsong iki. Isore maning, isore maning apa? Yo. 2021 iki toh. Samsung kok goblok. Endi Samsung? Samsung cok. Goblok. Pendaftaran vaksin di Korea aku sudah daftar kemarin tanggal 8. Jadi kalau tanggal jadi miturut tanggal lahir kita ya, angka belakangnya. Jadi kalau kamu tanggal lahirnya, kalau kayak aku kan tanggal lahirnya kan 18, berarti aku enggak taret. Kalau enggak tanggal 8, tanggal 18, tanggal 28 itu. Kemarin aku daftar pas tanggal 18. Nah,
buka pendaftarannya. Buka pendaftarannya itu kalau tanggal 18 berarti 8 malam sampai jam 6 sore. Aku sih aku sudah daftar nih. Cik. Cuman cuman kalau dilihat alamatnya. Oh iya. Kita itu enggak bisa milih tempat vaksinnya terus jenis vaksinnya apa gitu. Jadi sudah ditentukan dari sana. Kayak aku di daerah Chungbuk, Emsonggun, Seolsangro 47. Hari Rabu bulan tanggal 29 bulan 9. Kalau kamu yang belum daftar vaksin, cepetan daftar vaksin. Nanti kalau enggak daftar vaksin, kamu enggak bisa terbang. Kamu enggak bisa naik pesawat terbang pulang kampung, kamu enggak bisa. Kita makan telur dulu. Telur ini harganya 1.900 atau sekitar 20.000 rupiah. Mahal ya. Kalau di Indonesia mungkin enggak laku. Ini telur rebus. Ih, rebus apa sih ini? Ini jenisnya? Rebus. Panggang. Kukus.